Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini bro, kita lagi di peternakan ayam ya. Kita mau ambil kotoran ayamnya buat pupuk tambahan kita. Ini sangat-sangat bagus sekali buat tanaman kelapa sawit. Ya. Kalau di daerah kita satunya 17.000 ya. 17.000 per karung. Oke, ini masih keadaan basah ya, Mas Bro, teman. Kalau dikasih sekarang terlalu panas hawanya. Sebaiknya pemberian kotoran ayam ini tunggu 2 minggu atau 1 minggu ya, disimpan dulu, setelah cukup kering baru diberikan ke tanaman kita. Tanaman apa saja bagus bisa. Oke. Mas Bro, sini sampai sini ya, tai ayam ya, semuanya kita angkut. Ternakan ayam. Ini ya teman ya, satu karungnya ini beratnya nggak tentu ya, karena diisi secara manual, jadi nggak tahu berat bersihnya berapa, berat kotornya berapa ya. Apalagi waktu basah ini lumayan berat, pas dia udah mulai kering, oh ringan sekali teman. Nah, kita pemberian ke tanamannya waktu tai ayam ini atau kotoran ayam ini sudah kering ya. Lah. Wah, ini Mas Bro. Baru dapat berapa? Tapi ban mobil kita udah kempes ini. Ya, bahaya, takut meledak nanti. Berapa ini? Nah. Tong banget. Fish. Yang belah kiri ya tadi, baru nambangin. Bang. Oh. Oke, kita angkut 50 dulu teman Mas Bro. Kita angkut dulu 50 karung ya Mas Bro ya. Ini lumayan, ini berat. Oke,